Halo brother, kita ketemu lagi di game Rohan Eternal Vengeance. Dan untuk kali ini saya tertarik untuk bikin universal talisman. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Coba kita lihat dulu ya. Kayak gini nih. Nih dia. Nah, ini kalau polosan opsinya al status 200 dan harganya 200B. Sayang banget ya nggak ada yang jual plus-plus nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang mau kita bikin hari ini talisman universal yang seperti ini. Nah, bagi kalian yang nggak tahu mungkin cocok ya buat nonton video ini. Soalnya ilmu nih, Bos. Nah, kita pertama-tama ya, yang kalian butuhkan adalah ini. Ini magical talisman. Mau in, mau dex, mau agi terserah. Tapi dapetinnya dari mana? Ya kan, itu yang pasti jadi pertanyaan kalian juga. Cara dapetin ini kayaknya kalian gak ada solusi lain ya, kecuali harus beli RPS, cuy. Nah, untuk beli RPS kalian tinggal pencet ini aja, add RPS ya, dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Pokoknya nantilah kita jelaskan di video lain ya. Di sini saya cuma mau ngasih tahu aja, untuk belinya kalian tinggal cari di item mall ya. Nih, di item search kalian cari aja. Oh, bisa kayak gini mungkin ya lebih cepatnya nih. Di sini kan di sebelah kiri nih ya, ini kan ada banyak pilihan nih. Ya kan? Nah, kalian tinggal pilih aja talisman. Talisman yang mana ya, Cok? Yang ini, growth and buff. Nah, ini kan ada talisman ya. Tapi kalau mau lebih cepatnya kalian cari di pencarian talis, bisa juga atau tal, terserahlah kalian lah. Ya, setelah kalian nyari talis di pencarian, nanti kan ada muncul nih banyak nih. Nah, yang kalian harus beli tergantung ya, mau pilih yang mana terserah, bisa psi, bisa dex. Ini nih yang ada magical-magicalnya di depan nih. Nih. Nah, nanti kalau kalian udah beli satu, harganya tuh 350 RPS, sekitaran ya enggak ya sampai 80.000 mungkin ya. Kalian cari aja lah. Nah, kalau kalian sudah beli ya, udah dapat satu nih. Nah, yang kedua yang harus kalian kumpulin tuh ini, talisman Revin DYE. Ini ya bahan keduanya nih, yang biru-biru nih. Kita coba langsung aja ya. Ini saya nggak tahu juga sih, setahu saya ya, ini kalau di keterangan ya, ini kalau kalian pencet keterangan di, kok nggak ada ya? Oh, di sini, sorry. Kalau kalian pencet keterangan ya, penggabungannya itu sampai plus 5 aman. Tapi plus 6 ke atas kalau gagal, maka talisman ini akan hilang. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tuh plus 1 kayak gitu. Nah, kita plusin lagi. Mana itu? Oh, ke sini dia. Kita plusin lagi ya. Kayak gini. Jadi bahannya itu ya. Nah, plus 2. Ini karena habis, jadi saya mau beli ini. Oke, jadi kalau sudah beli bahannya, tinggal kalian masuk aja ke gamenya langsung. Nanti kan ada di transfer ke item mall ya. Item mall, merch inventory, sorry. Ini keluarin dulu. Kita ambil dulu ininya. Oke. Oke, kita simpan di bawah ya, biar gampang kalian lihat ya, kayak gitu. Nah, ini kan udah plus 2 ya, nih udah plus 2. Kita coba ambil lagi, kita plusin sampai plus 5 ya, plus 3. Oke, kemudian kita ambil lagi, plusin lagi, turun lagi. Nah, tuh kayak gitu kan, harusnya kan plus 4 ya, tapi karena gagal dia tetap plus 3. Nah, tapi nggak pecah tuh. Beda kalau nanti udah plus, anggaplah plus 5 ya, kalian mau naikin ke plus 6, itu kalau gagal hilang tuh, cuy. Makanya dari 4 ke 5 aman, 5 ke 6 ini kok gagal terus ya. Waduh, kacau. Kicau.
Ya. Ternyata enggak gampang ya, dari 3 ke 4 itu rate-nya kecil banget, cuy. Ternyata. Kita coba beli lagi. Oke, kita sudah beli 5. Jadi kita coba ambil. Ini kan dari plus 3 nih. Ya kan? Plus 3. Dan kalau gua lihat sih rate-nya susah banget ya. Pantas ya harganya sampai segitu, cuy, 200B. Wajar sih. Mana tadi tuh? Ini kita ambil. Kemudian kita pluskan pakai talisman Revindeye biru. Plus 4. Oke. Jadi kalau gagal dia enggak turun tapi tetap pada levelnya. Baguslah kalau gini ya. Ini kalau gagal turun, wah habis banyak kita, cok. Untungnya enggak ya. Oke. Jadi kalau dari 4 ke 5 gagal pun santai, cuy. Yang hati-hati tuh dari 5 ke 6 ya. Jadi kalau kalian gak yakin, mending jangan ambil resiko lah. Aduh. Aduh. Susah bener, cok ya. Ternyata susah bener. Aduh. Masih belum berhasil. Oke, kita ambil lagi. Oke, balik lagi ke gamenya. Kita tarik lagi. Tarik lagi. Nah. Udah. Ke recycle item. Kemudian tarik magical in talismannya. Gabungkan. Masih belum. Masih belum beruntung. Kita ambil lagi. Coba lagi. Masih enggak mau. Lagi. Ayolah, cok. Ini by the way stun buat apa ya? Gua masih belum pernah coba sih masalahnya. Wah, kacau. 4 ke 5 nya nih yang bermasalah, cuy ya, ternyata. Susah bener, cuy. Walah. Yo. Lagi. Oke, gas lagi. Ini enggak tahu udah keberapa ya kita beli si talisman biru ini. Talisman Revindeye biru. Gak apa-apa ya. Demi universal. Gas. Mana tadi tuh? Ini. Oke, ini. Langsung. Aduh, masih belum, cok. Kok bisa sesulit itu, Bambang? Ya Allah. Emang susah kah? Ini. Aduh. Kita coba dekat pohon ini ya. Barangkali aja ngaruh dengan kekuatan pohon, please. Ya Allah. Gak gampang, cok, ternyata ya. Aduh, masih plus 4. Oke, kita habis beli lagi, kita gak, aduh. Belinya cuma satu ternyata, cok. Bentar. Gak apa-apa, barangkali aja beli satu tapi langsung gacor. Coba ya, bismillah. Gak juga. Sebener ya. Oke, gas lagi. Aduh. Udah habis berapa ya kita? Kayaknya mending beli crown sekalian, cok. Kalau kayak gini ya. Anjir. Ini kalau dihitung-hitung ya, kita udah habis sekitar 15 atau 20 biru-biru kayak gini ya. Itu kalau dijadikan crown harganya berapa sih? Aduh, gak ada yang jual lagi. Aduh, kicau lah. Mana tadi tuh? Ayolah, kita gas aja kah? Gaskan. Ayolah. Jadilah, cok. Wih. Nah, jadi plus 5. Akhirnya. Nah, setelah plus 5 kayak gini kan udah plus 5 nih. Iya kan? Nah, kita butuh ini yang merah nih, Fine Amulet DYE. Kalian bisa beli dari player, murah kok. Nih, harganya nih. Lebih murahan ini daripada ini yang biru, cuy. Yang biru nih mahal, cok.
yang merah ini justru murah. Jadi kalau pakai ini, itu kan ada penjelasannya. Ini digunakan nanti kalau magical talisman ini udah plus 5 baru bisa dipakai ini. Ini ke atas pakai ini. Aslinya kita juga bisa pakai biru ini, cuy. Nih kayak gini ya. Cuma resikonya kalau gagal ininya hilang. Makanya kita butuh yang merah ini. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum. Jadi kayak gitu, cuy ya. Plus 5. 4 biji doang, cok. Ya, semoga berhasil lah. Gas. Ayo. Ayo, bismillah. Ah, masih enggak mau. Ayo. Nah, jadi plus 6. Satu lagi. Bisa, ayo, bisa. Ah, tinggal 2, cok, merah-merahku. Waduh, kacau. Ayo, langsung jadi. Plus 7 kan. Mantap sekali. Nah, setelah plus 7 kayak gini, kalian langsung tarik lagi, tapi sekarang kita pakai semi transtune kayak gini. Nah, itu. Oke, kita lanjut setelah plus 7 nih ya. Ini kan digabungnya sama batu semi, jadi enggak bisa sama batu yang lain. Jadi kalian harus punya semi kayak gini dulu. Cara dapetinnya kayak gimana? Lihat di video-video sebelum ini. Ada tuh saya jelasin ya. Jadi kalian bisa pakai BOV, tukar di studio, bisa juga kalian farming dan cari ginian ya. Nih, transtune fragment. Dan pokoknya kalian lihatlah di video sebelumnya ya. Biar gampang, cok. Soalnya kalau jelasin di sini panjang lagi kan. Oke, kita coba ya. Ini bisa gagal. Dan kalau gagal yang hilang tuh cuma batu ini doang. Katanya. Ini kalau hilang juga nih magical talisman, aduh pusing saya, cok. Bismillah. Jadi langsung. Nah, ini tuh silat universal talisman. Nah, jadi kalau yang di F ya, kita coba lihat ya. Nah, kayak gini nih. Universal talisman yang dijual sama orang ya, jadi kayak gini. Harganya 200B. Nah, jadi tuh. Kita pamer dulu. Nah. Kan? Tuh. Terus kita ngapain ya? Ini masih bisa di-plus lagi, cuy. Oke. Kita gas lagi nih. Ini kan sebenarnya masih bisa di plusin ya. Coba kita lihat ya. Plusinnya masih pakai ini sama ini atau gimana? Nah, ternyata sudah nggak bisa ya. Nggak bisa nih. Jadi untuk ngeplusinnya kita akan coba lihat caranya. Kalau kalian mau lihat plusinnya tuh pakai apa, kalian ke NPC Marce. Nah, ini. Nih. Terus gini. Oke, kemudian kalau kalian sampai di NPC Marce ya, ini NPC Marce, kemudian kalian pencet seal enhancement, masukin tuh. Nanti kalian akan dikasih tahu butuhnya apa. Nah, ternyata untuk bisa jadiin plus 1, jadi harus butuh yang kayak ginian lagi. Jadi kita disuruh bikin lagi tuh, cuy. Gak gampang ya ternyata ngeplusinnya. Nah, makanya ini yang susah nih di sini. Ternyata untuk ngeplusinnya kalian harus butuh item yang sama. Wah, pantas mahal ya universal talisman nih. Tapi kalau jadi dia tuh bisa nambah al status HP dan MP. Ngeri juga ya. Oke, jadi itu aja ya untuk talisman universal ini. Cara bikinnya kayak gitu dan cara ngeplesinnya sudah kalian lihat juga tadi. Setelah nanti jadi, kalau kalian mau ngeplesin lagi, caranya tuh kayak gini. Jadi harus butuh satu lagi. Ya. Oke. Jadi itu aja sih. See ya di next video. Bye.